Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan membahas cara membaca huruf waw yang bertasydid yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh di dalam surat Al-Ma'idah ayat 93. Di sini ada huruf waw yang bertasydid 1, 2, 3. Kalau sahabat Al-Quran tidak hati-hati membaca huruf waw yang bertasydid ini, maka akan mengalami kesalahan. Salah kalau dibaca dengan berdengung. Idza mattaqaw wa amanu, itu salah. Atau summattaqaw wa amanu, itu juga salah. Yang ini satu lagi, summattaqaw wa ahsanu, itu juga salah. Jadi kalau mengalami satu kesalahan, kemungkinan besar akan mengalami tiga kesalahan karena tidak paham bagaimana cara membaca waw yang bertasydid yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan rumus berikut ini supaya tidak ragu. Coba diperhatikan, di dalam Al-Quran ada dua bentuk waw yang bertasydid. Yang pertama, waw yang bertasydid didahului nun sukun atau didahului oleh tanwin. Tanwin itu baris dua di atas atau fathatain, dua di bawah kasrotain, dua di depan atau dhammatain. Kalau yang empat ini mendahului waw yang bertasydid, maka dia masuk kepada pembahasan idgham bi ghunnah. Yang empat ini nun sukun dan tanwin harus dilebur, harus digabung kepada waw yang bertasydid serta didengungkan. Kita ambil contoh pertama, nun sukun berjumpa dengan waw tasydid. Maka nun sukun bunyinya dan juga bentuknya digabung kepada huruf waw, sehingganya huruf waw ini harus didengungkan. Miu waraihim, dengungannya itu dua ketukan atau dua harokat. Miu waraihim. Contoh kedua, tanwin, kita ambil dhammatain berjumpa dengan waw tasydid, maka yang tanwin ini juga dilebur atau digabung kepada waw, sehingganya waw juga didengungkan. Khairu wa abqa. Kemudian pembahasan yang kedua, waw tasydid didahului oleh huruf waw yang berharokat sukun. Jadi huruf waw berjumpa dengan huruf waw, sehingganya masuk kepada pembahasan idgham mutamatsilain, pertemuan dua huruf yang mirip, yaitu huruf waw sukun berjumpa dengan waw tasydid. Maka di sini dia tetap dilebur atau digabung dengan waw tasydid tapi tidak didengungkan. Nah, jadi dia enggak dengung. Contoh, di sini waw sukun jumpa dengan waw tasydid. Idza mattaqawa amanu. Nah, jadi dia cuma singgah saja tanpa didengungkan. Sekarang mari kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita lihat kembali surat Al-Ma'idah ayat 93. Perhatikan di sini, waw sukun berjumpa waw tasydid, dia digabung atau dilebur tanpa didengungkan. Sekarang coba kita baca. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw. Kalau seandainya kita di sini berhenti, maka qaf tidak boleh dipanjangkan karena waw sukun akan menjadi tanda panjang bagi huruf qaf yang berharakat dhamma. Di sini qafnya berharakat fathah. Kalau seandainya mattaqu baru panjang, tapi di sini qafnya fathah, jadi tidak boleh dipanjangkan. Mattaqau. Kita ulang lagi dari idza. Nanti kalau lanjut, waw yang berjumpa dengan waw tasydid ini maka tidak didengungkan. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsummattaqaw wa amanu tsummattaqaw wa ahsanu.
Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.